gitu ya. Nah sekarang begini, jadi tinggalkan, gak usah sok mau ngatur, gak usah sok mau memperbaiki, gak usah sok kenal keluar dari masjid. Coba itu masjid aman itu. Nah maka sekarang lihat wasiatnya Rasul ada tiga. Nomor satu, alaika nafsuk, jaga diri kalian masing-masing. Karena kita hanya bertanggung jawab atas siapa? Diri sendiri. Alaika nafsuk, apabila fitnah sudah tidak karuan beratnya, tidak karuan besarnya, di mana-mana terjadi fitnah, nomor satu, alaika nafsuk, jaga dirimu masing-masing. Dan ini sesuai dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang pertama siapa yang diselamatkan? Anfusakum. Mana mungkin antum akan menyelamatkan orang lain kalau diri antum sendiri masih terkena musibah, masih terkena fitnah. Maka pernah naik pesawat? Pesawat pun ada. Udara di kabin, oksigen turun secara drastis, maka alat pernafasan akan turun secara otomatis dari atas sana. Untuk yang membawa anak, gunakan terlebih dahulu, baru selamatkan anak-anak. Kenapa begitu? Ini konsepnya Rasulullah itu. Mana mungkin dia akan menyelamatkan anaknya dalam keadaan dia belum selamat. Maka nomor satu, jaga diri masing-masing. Ada cerita menarik di zaman Utsman bin Affan. Ini membuka aja sama di pembuka. Nanti akan percaya kita berapa lama. Sekitar 1, 2, 3, 4, 6 halaman insyaAllah. Ini sampai dulu. Di zaman terdulunya Utsman, fitnah besar. Satu kelompok mengatakan Uthman harus turun dari kekhilafahan. Uthman tak pantas, Uthman tak bisa, Uthman harus diganti. Kelompok yang lain mengatakan Uthman tetap khalifah. Akhirnya dua kekuatan orang Islam bertemu. Hati-hati sama muslimnya, mau cari apa itu? Sama Islamnya, mau cari apa? Rasul katakan al-qatil wal maqtul. Kalau ada teman-teman orang Islam melawan orang Islam, yang dibunuh sama yang membunuh dua-duanya di mana? Neraka. Para sahabat bilang, ya Rasul, kalau yang membunuh pantas masuk neraka. Yang dibunuh, kenapa dia masuk neraka? Apa Rasul katakan? Sebelum dia dibunuh, dia juga menginginkan membunuh dia. Artinya sama. Nanti kalau ketika fitnah semakin berat, ini kelompok berhadapan-hadapan, apa yang terjadi? Antum lihat, bukan orang awam, tapi ulama. Mereka masuk pasar, ishtarau qaidan. Mereka membeli rantai di sini, beli gembok dan tanda. Mereka pulang ke rumah, mereka punya tiang di rumah yang besar. Omong sama istrinya, istriku, ikat kakiku dengan rantai di sini, gembok dengan gembok ini, buang kuncinya jauh-jauh. Lihat istri zaman dulu dapat protes. Sakitnya, apa? Dilantai suami. Istrinya tanya, ada apa kok minta dilantai? Singkat tapi jelas, bagi Pak Junid, aku sudah gila. Aku sudah selesai. Tiap hari, ini si laki-laki yang ulama ini, alim, tanya sama istrinya perkembangan fitnahnya tuh gimana keadaannya, semakin panas kan? Besok lagi semakin panas kan? Besok lagi ada yang terbunuh kan? Besok lagi cerita ini mulai pertumpahan darah kan? Sampai terakhir istrinya bilang apa? Kuntilah Uthman,
Utsman sudah terbunuh. Ketika mendengar Utsman terbunuh, suaminya bilang apa? Carikan untuk saya pembensin. Suruh lepasin rantai. Istri zaman dulu tak pakai, protes. Cari pembensin, dipecah di besi. Setelah pecah, selesai, istrinya tanya, bang, tidak ada angin, tidak ada hujan, kita di rantai. Sekarang tidak ada angin, tidak ada hujan, kita dilepas. Apa kata suaminya? Fa'in imam syufid, aku sudah sembuh. Dia berdiri. Kalimat pertama yang dia ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi najjani min fitnati qatli Utsman. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari fitnah pembunuhan Utsman. Artinya dia cari selamat ini. Maka istrinya tanya, protes, bang, kamu seorang alim, masyarakat perlu bimbingan kamu. Apabila kamu keluar, kamu ngerti berdiri di tempat yang hak atau yang batil. Tapi kenapa malah diam di rumah? Apa kata suaminya? Al-fitnah itu jadal. Fitnah itu nanti. Dan apabila aku datang ke sana, aku tertarik, aku tidak tahu di tempat yang benar atau yang salah. Maka yang paling penting dirimu selamat dulu. Dan usah sok ngurus orang lain. Nomor dua, i'mal ma ta'rif. Amalkan apa yang kamu tahu dari ilmu. Jadi cara usul kedua apabila terjadi fitnah. Nomor satu, jaga diri masing. Nomor dua, amalkan ilmu yang kamu ngerti. Misal, Anda tahu keutamaan sholat duha, sudah sibukkan diri dengan sholat duha. Anda tahu keutamaan membaca Al-Quran, sudah sibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Anda tahu keutamaan menyambung tali silaturahim, sibukkan diri menyambung tali silaturahim. Kenapa begitu? Karena orang yang sibuk dengan amal, Allah selamatkan dari fitnah. Kenapa orang kena fitnah? Nganggur. Cari perkara. Buka grup WA, buka Facebook, buka Instagram. Nganggur. Karena dia nganggur, pikirannya kemasukan fitnah. Maka wasiatnya Rasul, sibukkan dirimu dengan yang kamu tahu. Supaya apa? Tidak tersibukkan pikiran kita memikirkan fitnah. Yang terakhir yang ketiga, wajah mencukir. Cukup tinggalkan apa yang kamu ingin. Degree. Cukup apa? Tinggal. Tidak usah sok halus komentar. Tinggal. Karena apa? Sekarang ini pak, bu, debat tidak ilmiah kecuali mengeraskan hati. Orang debat sekarang kecil sekali ilmiah mengeraskan hati. Kita kasih contoh. Ini contoh yang paling sering digunakan untuk merusak umat Islam, terutama merusak ukhuwah. Kalau kita ngomong ilmiah bisa sampai subuh bisa. Tapi kalau mau debat kusir, ahsan hati itu. Kalau mau ngomong sampai subuh bisa. Ada akun Facebook yang kesannya dari nama akunnya Islami banget. Soalkan profilnya laki-laki pakai pincin, jenggotnya panjang.
Islam bukan? Islam. Benar? Postingannya pertama kali posting kunut subuh bid'ah. Yang melakukan sholat subuh dengan kunut ahlul bid'ah. Sholat subuh dengan kunut tidak pernah masuk surga, mendekatkan neraka. Keren kan? Terus lagi banget ini sunnah ini. Sudah di bawahnya untuk menguatkan postingan dia dikasih satu video Ustaz Fulan. Potongan 30 detik. 1 minute poster 60 detik. 5 menit. Yang di dalam video itu mengesankan seakan-akan tulisan dia benar. Sudah selesai. Itu langsung biasanya model begini filenya cepat, viralnya cepat. Iya kan? Viral karena apa? Viral karena kontroversi, bukan karena manfaat. Dan hati-hati, yang semacam ini rayuan setan. Ada syahwat terkenal itu. Jadi ketika di Facebook kita, Instagram kita, medsos kita, komennya ribuan, itu ada bangga, itu setan. Tahu di sini. Sekarang saya mau tanya, ketika postingan semacam itu dimunculkan di upload tes keluar saja. Jadi teman-teman yang nakal di YouTube, teman-teman yang sempat dengan kode jetek di kolom komentar, John, singkat John. Nanti John bilang di bawahnya, beres bos, masalah kecil, singkat dan kompas pertama muncul di YouTube. Kompas bukan tulis, kan Majmu' Syarah Al-Muhaddar, Syarah Muslim Linnawawi, atau Fathul Bari fi Syarh Shahih Al-Bukhari, atau Al-Mughni fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan keluarnya apa? Kopas. Singkat ya. Nanti temannya saya terima. Ulama madhab terbaru keluar lagi. Madhab Kopas Al-Mughni. Kordes. Luar biasa. Sekarang saya mau tanya, yang ramai saling menghujat, saling menjatuhkan di kolom komentar, muslimin atau kafirin? Muslimin. Muslimin. Kok mau? Kok mau? Padahal itu akun Facebook yang tulisannya saya katakan jamaah ikhwan akun balik. Antum tahu tak siapa tahu orang kafir? Yang sengaja ingin merusak ukhuwah di antara kaum muslimin. Muslim pernah mikir begitu kan? Jangan-jangan orang kafir ini. Jangan-jangan penyusup ini. Jangan-jangan orang yang ingin memecah belah umat Islam ini. Bahkan yang gak ikut sholat subuh ikut komen di sana. Jadi itu gampang-gampang bin'ah ini wahabi. Sholat subuh dah. Maka Allah yang hamum Kiai Haji Hasyim Muzadi dari Malang, satu kampung dengan kami. Beliau bilang begini, sekarang alhamdulillah tidak ada orang yang dekat masalah kunut, tidak ada sekarang. Zaman dulu ya, debat kunut itu sunnah atau bid'ah. Kalau tidak kunut itu perlu sujud sahwi atau tidak. Zaman dulu, sekarang alhamdulillah sudah tidak ada orang yang dekat masalah kunut. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang sholat subuh. Tidak pantas ini soal sumber dari sebuah masalah. Artinya wasiatnya Rasul, kalau terjadi fitnah semacam itu, diam-diam. Jangan diam. Ladin. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Ma nadartu ahadan qattu illa wa amantu an yakuna al-haqqu min kibari. Sekalipun saya ingin
hadir, maka hati-hati. Ukhuwah kita ini sedang diobrak. Masalah-masalah yang selesai zaman dulu, finish, closing, nanti closing. Jangan di opening lagi, sudah closing. Jangan terus. Ini masalah sudah closing sudah. Masalah turun subuh. Masalah bismillah itu keras atau pelan. Masalah dikir ba'da sholat itu berjamaah atau sendiri-sendiri. Ini closing sudah. Selesai dari zaman ulama zaman dulu. Bahkan mohon maaf ya, saya termasuk yang mengidolakan Syekh Kutaini. Kalau antum datang ke rumah saya, semua kitab itu syarahnya Syekh Kutaini. Tapi yang memalukan apa? Ketika debat fikir yang dipakai pendapatnya Syekh Kutaini, ini memalukan untuk orang yang berarti fikir. Kenapa memalukan dulu? Ini ngomong fikir kok dalilnya Syekh Kutaini. Imam Syafi'i kemana? Imam Hanafi kemana? Imam Hambali kemana? Imam Malik kemana? Ibnu Hazm pergi kemana? Sufyan Ats-Tsauri kemana? Artinya ulama-ulama kita tanpa kita mengecilkan nama mereka, tidak bisa kita mengecilkan ulama. Itu ilmu mereka hasil kopas dari ulama utama dunia. Maka kalau berkodok tidak selesai di zaman mereka dan mereka tinggalkan itu sebagai khilafiyah, mana mungkin kita menghilangkan itu khilafiyah sekarang? Di zaman ulama yang pintar-pintar saja tidak bisa menghilangkan khilafiyah masalah kodok. Di zaman ulama yang pintar-pintar saja tidak bisa kok satu kata mengenai bismillah itu jahar atau sir. Di zaman ulama yang pintar-pintar saja tidak bisa kok menghilangkan niat sholat itu jahar atau sir dalam hati. Lo masa di zaman kita ilmu nyontek? Ilmu apa? Nyontek. Qala Syafi'i, Syafi'i mengatakan. Qala Malik, Malik mengatakan. Qala Hanafi, Imam Hanafi mengatakan. Wa fi madhhabi al-Hanabilati, dalam madhhab Imam Hambali. Di zaman mereka, mereka tidak bisa menyelesaikan ini. Artinya apa? Ini keluasan. Tak kasih satu contoh untuk sebelum kita masuk ke Tuhan. Dalam majmu' fatwa Ibnu Taimiyah, saya tidak yakin kalau itu pernah terjemah Ibnu Fatwa, saya tidak yakin. Mana-mana ulama-ulama Tanjung Balai yang pernah baca majmu' fatwa, majmu' fatwa. Tidak usah baca, tidak usah baca. Lihat kitabnya. Duh. Debat Facebook, debat apa itu? Atau hal nafsu aja yang keluar? Sudah kan, jadi tidak usah repot masalah ini dibuat. Dalam majmu' fatwa, Syekhul Islam yang kita lihat cerita mengenai kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad punya murid, pintar luar biasa, top. Seperti apa? Pintar. Kalian tak buka apa pintar dia? Duduknya itu ciri khas orang pintar dari zaman besar. Duduknya kayak apa gitu? Sudah? Itu murid. Karena Imam Ahmad ini Imam pertama yang terakhir kan, yang paling senior siapa? Imam Nu'man ibn Thabit, Imam Abu Hanifah. Yang kedua Al Imam Malik bin Anas, Imam Malik. Yang ketiga Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i. Yang keempat Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad. Maka Imam Ahmad beruntung. Kenapa beruntung? Ngambil ilmu dari tiga guru senior. Imam Hanafi ngomong apa, Imam Malik ngomong apa, Imam Syafi'i berpendapat seperti apa. Beliau talqis ringkasan juga. Maka muridnya Imam Ahmad luar biasa. Muridnya bawa buku satu beli. Mulai halaman pertama sampai
berzina yang kriminalitas. Dalam masalah air, dua gula itu pendapatnya ulama ini berapa liter? Pendapatnya ulama semua mulai halaman pertama sampai halaman terakhir isinya apa? Khilafiyah ulama. Dan kalau antum buka majmu' Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada 2 juta khilafiyah dalam urusan fikih. 2 juta. Antum kalau kan mulut iskal jenggot. Terus yang 1.997 kemana? 2 juta. Itu yang tertulis. Yang antum rindukan 3 dan enggak beres sampai hari ini. Kulut, cingkrang, jenggot. Besok lagi kulut, cingkrang, jenggot. Sampai keempat, saudara kita di ujung gunung sana di murtadkan, saudara kita di sebelah sana di kristenkan, saudara kita di ujung sana tidak punya duit sampai mati bunuh diri. Zolim itu, zolim. Sudah, Imam Ahmad baca buku ini dari halaman awal sampai akhir. Setelah selesai, penulisnya dipanggil Al-Kadhim Ta'alim. Imam Ahmad bilang, barakallahu laka fi ilmika, semoga Allah memberkahi ilmu. Ini kitab keren, ini kitab luar biasa manfaat. Saya minta satu kepada Imam Ahmad, wa man talabu, apa permintaannya? Dia bilang, la tusammihi kitab al-khilaf, jangan kau beri judul buku ini kitab khilaf. Kita apa? Khilaf jantung. Terus ini penulisnya tanya, wa usammihi bima, terus aku kasih judul apa? Kasih judul Kitab As-Sa'ah, kitab keluasan. Kitab apa? Keluasan. Artinya ketika para ulama berbeda pendapat, antum punya keluasan untuk memilih yang sesuai dengan keadaan antum. Maka Imam Ahmad bilang, jangan dikasih nama kitab khilaf ini, karena ini bukan khilaf, ini ada dan berdalil. Terus kasih nama apa? Kitab As-Sa'ah, kitab keluasan. Antum kenal Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz kenal ya? Kenal. Tahu lah ya, tahu. Kenal ya, tahu. Tahu. Kenal ya. Cincinnya Umar bin Khattab. Silakan buka kitab-kitabnya para ulama masalah khilaf fikih. Umar bin Abdul Aziz bilang apa? Ala wa inni la uhibbu law anna sahabat an-nabi la yakhtalifu. Ekstrim ini, radikal ini. Dibilang begini, saya tidak senang. Saya mau jadi takut kan? Serius banget.
sampai akhirat. Nah, sekarang Imam Ahmad mengatakan dalam kitabnya As-Sunnah, beliau mengatakan begini: Ikhtirajun nasi minas sunnati 'adzim. Mengeluarkan manusia dari kalimat sunnah itu tanggung jawabnya berat. Ini ucapannya siapa? Imam Ahmad, Imam Sunnah, Imamnya Sunnah. Tapi dia tidak berani bilang, akhir jalan kesana itu kita bukan masjid sunnah. Seringnya itu aku keluarkan masjid kalau umat Islam dari kalimat sunnah. Hati-hati akhir jalan ngaji sama Ustaz Fulan itu bukan Ustaz Sunnah. Seriusan, yakin kalau nanti Allah tanya punya bukti untuk tanggung jawab. Imam Ahmad saja mengatakan ikhrajun nasi minas sunnati 'adzim, mengeluarkan manusia dari kalimat sunnah itu perkara yang berat. Ini kita gampang-gampangan, itu bukan akun sunnah itu, itu bukan ustaz sunnah itu. Hati-hati, hati-hati, kita khawatir nafsu setan yang merasuki hidup kita. Khawatir antum sudah benar tapi akhirnya ujungnya antum muncul. Kita khawatir antum sudah benar tapi sikap antum salah. Maka lihat besok saya baca buku panas nanti materi nanti akan kasih judulnya. Saya sangat tinggi ini, masya Allah, seru, kompak antara permintaan panitia sama yang ditulis di live stream ini dan yang akan ceramahkan gak pernah sama. Kompak kita bertiga, kompak atau tidak kompak. Jadi panitia mintanya apa, di streaming ditulis apa, ada ceramahnya apa. Bu ini lagi bicara itu temui ini. Maka lihat ini penting, ini sikap para ulama. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam urusan fikih, misalkan perbedaan pendapat masalah celana cingkrang untuk laki-laki, maka biar antum selamat dunia selamat akhirat, antum punya dua cara. Salah satu hilang dan selamat antum. Dua-duanya harus dipakai. Misalkan ada perbedaan pendapat masalah celana cingkrang, satu bilang lepas dari mata kaki haram secara mutlak, tidak boleh. Apa itu? Kenapa? Sama orang itu, sama orang kafir tidak pernah ngotot ya, sama orang Islam yang sholat atau ngomong salah tempat akhir, salah apa? Salah tempat buat percuma yang kejadian itu. Yang satu bilang oh itu haram kalau ketambahan sombong. Kalau tak sombong, tak haram, sudah dimulai. Yang lain lagi bilang, oh enggak ya, sombong, tak sombong, tak sampai haram, mantul saja. Yang lain lagi bilang, mau sombong, mau tak sombong, tak pakai haram, tak pakai mantul, mubah. Kalau kita kumpulkan, ada berapa? Kalau kita kumpulkan, ada berapa? Antum tahunya cuma satu, haram, mutlak. Dan satunya boleh secara mutlak. Nah, sedangkan itu. Nah, maka misalkan muncul masalah semacam ini, antum kepingin selamat, antum pegang dua, insya Allah selamat dunia selamat akhirat. Nomor satu, ini kaidahnya para ulama fikih. Al-khuruju minal khilafi awla. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih